Tes. Ini begini. Facebook bisa. Dulu apa adanya, tapi setelah pelatihan mau begini. Pul. Pasang itu, pasang tersangka aja. Ah, 12 unit motor Yamaha Mio Country, ya. Kemudian satu unit motor Honda CRF 150. Ini merupakan sarana yang digunakan tersangka untuk melakukan kejahatannya. Kemudian yang satu lagi, satu unit motor Yamaha Mio M3, ini juga merupakan sarana yang digunakan. Jadi ada dua kendaraan yang digunakan untuk melakukan kegiatan ini. Kemudian satu unit kunci asli motor Yamaha Mio M3, 8 unit kunci duplikat, 3 unit rumah kunci kontak, ini mungkin sudah rusak ya, kemudian 2 unit tang, ya, ini, kemudian 4 obeng plus, 1 unit kunci L ukuran 5 mili, 1 unit handphone merek Samsung, 1 unit kunci dan STNK motor Yamaha Mio M3 atas nama Galip Atta Mimi, 1 unit kunci dan STNK motor Honda CRF 150 cc atas nama Musrifah. Kemudian pasal yang dilanggar dari 5 tersangka ini, saya sebutkan kembali, 5 tersangka ini adalah DIA inisialnya, kemudian AM AF, kemudian RI, ya, RI ini yang anak, ya, di bawah umur, kemudian AH, ini juga di bawah umur, kemudian P alias W, ini sebagai pelaku 480, ya, atau penadahnya, karena barang-barang ini setelah didapatkan, dijual oleh, kepada P ini, atau W, ya, dijual mungkin dengan harga 2 juta atau 2,5 juta, kemudian W ini, P atau W ini menjual kembali dengan harga yang lebih tinggi. Pasal yang dilanggar adalah pasal 363 ayat 1, ya, ke 3E, 4E, dan 5E. KUHP, junto pasal 362 ayat 1, KUHP, junto pasal 55 ayat 1, ke 1E, KUHP, junto pasal 56
ayat 1E, ayat 1 ke 1E KUHP. Itu dengan ancaman hukuman pidana 9 tahun penjara. Itu untuk pelaku, ya, curanmornya atau pemetiknya, ya. Kemudian untuk penadahnya itu pasal 480 ayat 1 dan 2 KUHP. Ancaman hukuman penjaranya adalah 4. Saran, Bu Mas ada perwakilan enggak ya presidis? Press dulu baru rekonstruksi. Ya. Satu kilo berapa? 1.000. Kan? 1.000 apa? 3.500. Besi tua. Berapa? 8.000. Oh. Lama settingnya nih. Terima kasih.